ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit. Somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on ending day by day, and someone somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children. Keluarga, unit terkecil masyarakat, menjadi ujung harapan dalam melawan pandemi COVID-19. Pastikan keluarga kita patuh pada aturan pemerintah. Pastikan banyak doa dan dukungan untuk mereka yang sudah terdampak. Kepatuhan dan kepedulian kita tidak untuk melindungi diri atau keluarga sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita di luaran sana. Karena mereka adalah bagian dari kita, keluarga kita, dan mereka adalah kita. Mari kita bekerja secara aman untuk diri kita sendiri dan orang lain. Tetap patuhi protokol pemerintah agar terhindar dari COVID-19. Dengan menggunakan masker, jaga jarak aman, dan jaga kebersihan. Tidak patuh kita dapat bersifat dan memakan orang lain. Mari bangkit. Mari bergerak. Mari berubah. Mari berjuang. Kita bisa melakukan seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, 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 let's realize all that change can only come when we stand together as one. We are the children. We are the ones.
jujur kepada kami. Kami sambut dengan senyum hangat walau tak terlihat. Perawat tanpa mendiskriminasi, siapa kamu? Melakukan tugas sesuai prosedur yang tepat. Gunakan pelindung diri yang lengkap. Tujuan meningkatkan peluang menjadi sehat. Dan memutus rantai penularan dengan cepat. Agar menjaga kita semua sehat selalu. Sehingga pulang berkumpul bersama keluarga di rumah. Tanpa rasa khawatir menyebarkan penyakit di sekitar keluarga. Tolong bantu kami dengan tidak membuat stigma. Tidak mengucilkan dan menolak saat ada yang hidup. Mari kita berjuang dan selalu berdoa agar musibah ini cepat berlalu. Ini bukan hanya tugas kami, tapi tugas kita bersama. Bersama kita bergerak membuat perubahan. Karena kita satu, kita Indonesia.